Alhamdulillah, sudah waktunya buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkina rabbu bi rahmatika arhamar rahimin. Tadi siapa, Neng? Ini kan sudah hampir malam. Kenapa
Neng ada di sini. Enggak takut? Di sini kan sangat sepi sekali. Maaf, Kang. Saya pengen tanya, apakah benar jalan ini menuju Desa Sukamulya? Desa Sukamulya? Benar, Kang. Saya ingin ke Desa Sukamulya, tapi saya teh lupa jalannya. Kalau Neng mau ke Desa Sukamulya, harus balik arah lagi. Karena kalau diteruskan, di sini akan menuju perladangan. Dan jalan ini buntu. Dan tempat ini udah nggak ada desa lagi. Jadi, saya kesasar, Kang? Neng tidak kesasar. Cuma salah arah saja. Kebetulan, Akang mau pulang. Rumah Akang akan melewati desa itu. Kalau Neng nggak keberatan, ayo kita bareng. Baik, Kang. Justru saya akan lebih senang lagi jika Akang bisa mengantar saya. Saya nggak bisa mengantar. Hanya kebetulan sekali, Akang akan melewati desa yang Neng cari. Baik kalau begitu, Kang. Ayo, Neng depan. Baik, Kang. Sudah maghrib, Arman kok belum pulang juga ya? Ini kan waktunya berbuka puasa. Apa dia tidak lapar? Sudah dibuatkan kolak. Belum datang juga. Mana ya? Tidak biasanya dia seperti ini. Kalau ada sesuatu, dia selalu mengatakannya. Kemana ya, Arman? Tunggu sebentar. Seingat saya, setiap pulang setelah melewati jembatan bambu tadi, masih daerah persawahan dan gak pernah melewati tugu ini. Tapi apa, Kang? Tapi kenapa tiba-tiba saja saya melewati daerah ini? Kira-kira desa apa ini namanya? Seingat saya gak pernah melewati desa ini. Atau mungkin saya salah jalan atau kesasar. Mungkin itu semua hanya perasaan Akang saja. Ayo kita jalan, Kang. Neng. Di mana kita sekarang? Apakah kita salah jalan? Tidak, Kang. Kita tidak salah jalan. Ini memang benar jalan menuju rumahku. Tapi aku merasa asing dan aneh. Mungkin karena sudah malam, jadi akan kebingungan. Ya, tapi kita di mana? Dan sekarang mana kita sebenarnya? Ya, di rumahku. Sudahlah, ayo. Ibu!
Sandy, Jeffrey. Ibu mau kemana malam-malam gini? Mau menyusul Arman ke ladang. Menyusul Arman ke ladang? Iya. Loh, memangnya kenapa pakai disusul segala macam? Arman sudah malam begini belum pulang. Ibu takut terjadi apa-apa padanya. Belum pulang? Ya benar, kalau begitu ibu permisi dulu ya. Tunggu dulu. Ada apa, Sandy? Ini sudah malam. Kami tidak bisa membiarkan ibu pergi sendirian ke ladang. Iya, benar, Bu. Biarkan saya dan Sandy yang mencari Arman ke ladang. Kalian tidak sholat tarawih? Kalau sholat tarawih besok juga masih bisa, Bu. Tapi kami tidak bisa membiarkan ibu pergi sendirian ke ladang. Iya, Bu. Jadi sebaiknya ibu pulang saja. Biarkan kami yang berangkat, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, Nak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Ayo, kami berangkat dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan Arman. Hei, Din. Mau tarawih ya? Iya. Kang Jepri nggak tarawih? Kayaknya malam ini kami nggak tarawih ya. Udin lihat Arman nggak? Nggak. Kang Maman? Nggak juga nih. Ya sudah kalau begitu. Kami permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dia kena musibah ya? Mana aku tahu. Orang yang paling giat di kampung ini memang Arman. Aku tahu. Kalau orang yang giat bagus. Tapi kalau giat bekerja sampai lupa waktu, apa itu juga bagus? Lagian apa yang dikerjain malam-malam begini di ladang? Ya, ya juga ya. Ini kan buat orang jadi bingung. Bukan hanya orang tua, orang lain juga ikut repot kok. Ya kamu juga gak boleh gitu dong. Gimana-gimana juga, dia kan teman kita. Atau mungkin dia digubuk, ketiduran. Sudahlah, ayo kita lihat saja. Benarkah ini rumahmu? Benar. Kenapa memangnya, Kang? Saya nggak bisa masuk. Saya hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini saja. Kenapa memangnya? Saya mau pulang. Saya takut kalau ibu menunggu terlalu lama hingga cemas. Kita kan sudah berjalan terlalu jauh. Apakah Akang tidak haus? Saya haus, tapi ini kan sudah malam. Istirahatlah sejenak, Kang, sambil minum-minum. Dan aku akan memperkenalkan Akang kepada kedua orang tuaku. Kenapa malah bengong, Kang? Ayo masuk. Baik, ayo. Ini kan sudah sampai di sini. Hah? Sebaiknya kita cari sampai dapat. Hah? Ayo. Yalah. Arman! Arman! Nah, ini cangkulnya Arman. Begitu campingnya. Dia pasti sudah pulang. Kalau dia sudah pulang, pasti dia itu berpapasan dengan kita tadi. Bisa aja dia motong jalan biar cepat. Jalan pulang itu kan lurus, nggak pulang belok. Itu kita lihat dalam. Coba. Man. Ada. Kita gimana dong? Ya sudah, kita pulang saja. Dan kita beritahukan kepada ibunya kalau Arman sudah tidak ada di sini. Yuk.
Berhubung waktunya sudah malam, saya mau mohon diri. Dan saya sangat berterima kasih pada ibu dan bapak yang baik ini. Nah Arman, tunggu dulu. Duduklah. Ada apa, Pak? Begini, tadi pagi pembantuku pulang kampung. Rencananya dia tidak akan kembali ke rumah sini. Dan kelihatannya dia akan mencari pekerjaan di kota. Begitu katanya. Maksud Bapak? Maksud saya begini. Kalau Nak Arman tidak keberatan, dan kamu mau, akan saya jadikan sebagai penggantinya. Iya kan, Bu? Benar. Kalau kamu mau, aku sangat bahagia. Karena sekarang sudah tidak ada orang yang merawat bunga yang tumbuh di halaman ini. Saya harus berunding dahulu dengan ibu di rumah. Ini kesempatan yang sangat baik sekali, Nak Arman. Dan saya yakin, pasti ibu Nak Arman akan menyetujuinya. Dan setiap bulan, akan saya gaji untuk Nak Arman 3 juta rupiah. Jadi, mungkin setiap bulan Nak Arman bisa kirim ke ibu. 3 juta rupiah itu bersih, Nak Arman. Karena makan dan tidur di rumah ini. Bagaimana, Nak Arman, dengan tawaranku ini? Baik. Bagus kalau begitu. Saya sangat menghargai keputusan Nak Arman. Tampaknya ayah bahagia sekali hari ini. Ada apa, Bu? Ayahmu minta agar Nak Arman bersedia bekerja di rumah ini untuk menggantikan tukang kebun kita sudah pulang kampung. Bagaimana, Kang Arman? Apakah Kang Arman setuju jika bekerja di sini hanya sebagai tukang kebun? Baik, Neng. Kalau kamu mau pulang, besok pagi saja. Sekarang hari sudah larut malam. Besok biar diantar Nurul menemui ibu kamu. Benar, Kang Arman. Menginaplah di sini. Dan besok aku akan mengantarkan Kang Arman pulang. Sekalian aku akan berkenalan dengan kedua orang tua Kang Arman. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Nak Arman mandi dulu, lalu istirahat. Biar nanti Nurul yang akan mencarikan baju pengganti untuk Nak Arman. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo, Kang Arman. Saya antarkan kamar mandi. Sekalian saya berikan baju yang bersih buat Kang Arman. Baik, terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Silakan. Sabarlah, Bu. Sabar. Tenang, Bu. Tidak usah menangis. Pokoknya, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Arman kembali. Iya, Bu. Bahkan, besok saya akan ke rumah Ki Mertawi. Dia itu orang pintar yang punya ilmu putar giling. Konon, orang yang pergi bisa kembali. Bahkan orang yang hilang bisa ditemukan, Bu. Kalau saja aku tahu dari tadi tentang hilangnya Arman. Aku sudah umumkan di masjid dari tadi. Jangan. Ntar malah bisa bikin geger seluruh kampung lagi. Hanya kepada kalianlah ibu minta tolong. Kita akan bersama-sama berdoa dan berusaha. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Aku
Aku benar-benar gak menyangka kalau akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang ada uangnya. 1 bulan 3 juta rupiah bersih. Makan dan tidur sudah di sini. Pak Karta dan Bu Mina orangnya sangat baik sekali. Anaknya juga cantik, juga sangat baik. Sepertinya dia menaruh hati pada diriku. Kalau memang benar, saya sangat bahagia sekali hidup di atas dunia ini. Sepertinya dia belum pernah bercinta. Maka setiap kali aku menatapnya, dia selalu membuang muka. Aku yakin dia sangat pemalu karena dia belum pernah menjamah seorang wanita. Tapi pria seperti itulah yang aku cari. Aku yakin ayah dan ibu pasti akan merestui hubungan kami. Dia tidak akan pernah tahu bahwa sebenarnya aku sengaja sasarkan dia ke dalam dunia gaib ini. Aku cuma mimpi. Arman, anakku di mana? Arman, saya dicari Arman. Ya. Ibu sadar ya. Biar saya dan kawan-kawan yang cari Arman ya. Arman. Sabar ibu ya, nanti Arman kok kembali ibu. Arman. Kalau gitu siapa akan datang ke rumah Ki Mertawi? Aku atau kamu? Aku bisa. Tapi kamu pun tidak apa-apa. Tapi Kang, sebaiknya biar Sandy saja yang pergi. Sementara kita mencari Arman. Bagaimana? Baik-baik. Kalau gitu biar aku yang ke rumah Ki Mertawi. Siapa tahu dia tahu keberadaan Arman. Ya, oke. Kalau kamu ke rumah Ki Mertawi, kami juga akan mencari Arman ke tempat-tempat lainnya. Ya. Saya doakan ya. Ya. Kira-kira kemana lagi kita harus mencari Arman ya? Terserah Kang Jepri aja lah. Kita semua ngikut Kang Jepri aja. Ya, terserah Kang Jepri aja lah. Baik, kalau begitu. Ayo ikut. Tapi Kang, tunggu. Apa enggak sebaiknya biar ada laki-laki yang tinggal di rumah? Iya. Betul sekali. Pak Carstam sama Pak Madlowi, tolong jaga rumah ya. Nah, kami mau berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Mudah-mudahan
Ki Mertawi ada di rumahnya. Karena cuma dia satu-satunya harapanku untuk mengetahui keberadaan Arman. Aku harus menemuinya. Arman! 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 Sepertinya dia tidak dari sini. Kita cari ke ladang saja. Ayo! 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 Ki! Ki Mertawi! Ki! Ki Mertawi! Siapa itu? Sandy, Ki. Ayo, Nick! Ki! Ada apa? Ki, kedatangan saya yang pertama ingin silaturahmi sama Aki. Yang kedua, saya ingin minta tolong sama Aki. Masalah perempuan mah jangan cengeng. Ayo katakan, siapa nama perempuan itu? Ki, ini bukan masalah perempuan, Ki. Sudah, jangan malu-malu. Katakan, cepat. Aki bantu. Ki, maaf, Ki. Ini bukan masalah perempuan, Ki. Tapi masalah teman saya, Arman. Dia sudah seharian tidak pulang. Orang tuanya sangat resah, Ki. Jadi begitu. Baik. Aki coba meneropong dia dari sini sekarang. Kira-kira temanmu itu sudah berada di mana sekarang? Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ayo ikut. Ki. Sebenarnya tadi malam aku dan Seni sudah kemari, tapi kami tidak menemukannya. Lalu kenapa kami ke sini? Entahlah. Aku juga tidak tahu kenapa aku ingin kemari. Tapi aku punya firasat seperti itu. Kita harus kemari. Kalau begitu, mari kita cari. Mudah-mudahan firasat kamu itu benar. Ayo. Ayo. Arman! 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 Apa itu? Kayak mayat orang. Ayo kita lihat. Ayo cepat, cepat turun, turun. Ayo cepat, cepat. Arman, Jep, ini Arman. Wah, kemari cepat. Awas, awas, awas. Awas, awas, hati-hati, hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku benar-benar tidak mengerti. Arman tiba-tiba mati di tempat ini. Iya, padahal kemarin dia masih sehat-sehat aja. Tapi sekarang kok meninggal gini dia? Apa mungkin dia diculik, lalu dibunuh, dan mayatnya dibuang di tempat ini? Dibunuh? Perasaan selama ini Arman tidak pernah bergaul sama siapapun, kecuali pergi ke ladang. Tapi kalau memang dia punya musuh, nggak mungkin dia punya musuh. Dia anak baik-baik. Loh, tapi buktinya Arman sekarang ini sudah mati dan mayatnya mengambang di tempat ini. Iya juga ya. Tapi sebaiknya mayat Arman kita bawa pulang dulu. Nanti baru kita selidiki kebenarannya. Ayo, ayo kita angkat. Jangan berbuat. Kita ganti-gantian aja. Bismillahirrahmanirrahim.
aneh. Ki Mertawi kenapa jadi beringas gitu ya? Mau bertarung, tapi dengan siapa? Aneh banget nih. Hei! Cepat! Ya Ki. Jangan tinggalkan ibu, nak. Bapakmu sudah tiada, kamu jangankan ibu, nak. Ibu sendiri, nak. Arman, kamu jangan tinggalkan ibu, nak. Arman. Tenanglah, sabar. Ibu, kamu kita sendiri, semua akan berdoa. Ibu, kamu sendiri. Mudah-mudahan arwah Arman diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.